Jadi kalau janji hanya janji buat apa? Kalau janji dengan manusia dengan kata-katanya, janji dengan lembu dengan talinya. Kalau bercakap dia betul. Jadi rakyat tak keliru. Sekarang ni masalah sawit turun. Kalau dah Mak Mazlan mengatakan 270 bilion ke mana duitnya? Kenapa liwaknya tak boleh jawab? Itu persoalan. Rakyat tertipu. Apa janji-janji itu hari PH? Hari menang kata Tuan Wah, besok apa dia kata? Minyak turun. Yang pertama. Yang kedua dicakap kalau beri kata PH menang, PTPTN tak bayar-bayar. Apa dah janji? Yang ketiga tol dimasukkan. Tak bayar-bayar kalau gaji tak sampai 4,000 lagi. Ya, betul. Jadi rakyat tertipu. Orang kampung sekarang ni, ya Allah. Tapi kalau orang Melayu tak sedar, negara kita dijajah orang-orang lain. Jadi kita ingat, dalam politik ni kena betul pegang pada Quran, ijmak, pada hadis yang sebenarnya. Jangan kita tersesat. Dalam Rasulullah pun ada mengatakan politik ada, tetapi yang stabil untuk memakmurkan rakyat. Apa dalam agama ni yang penting kata dia? Kena jujur, kena ikhlas menolong rakyat, membela rakyat nasib. Bila Barisan Nasional menjadi sebuah pentadbiran yang tulus, semua rakyat, semua kaum dibela. Tapi kalau PH ni janji-janji biasa, 1 tahun 8 bulan ni tak silap saya, janji dah cepat. Macam mana rakyat nak yakin? Betul tak? Jadi pasal nelayan ni kata 1,000 tu tak jadi pula lah. Itulah. Patutnya kalau nak ngaji sebelum pilihan raya. Kalau dalam pilihan raya, kata rasuah. Dulu Barisan macam mana? Kalau betul-betul dia nak ngaji, katakan dalam Tanjung Pinang dia kata 14.25 juta peruntukan Tanjung Pinang. Bila kematian apa Datuk Dr. Farid. Program-program tu mesti yang 14.25 itu dilaksanakan. Jangan bercakap saja. Tunaikan untuk rakyat Tanjung Pinang. Biar senang orang Tanjung Pinang. Kita tak nak pembohongan. Ini perkara ni memang wajib dalam agama. Kalau pemimpin suka berjanji tak ditepati, itulah pembohong, penipu. Ini berbalik pada apa ni, yang di Ingguan Eng ni dia cadang nak lantik apa ni Lee Kuan Tong sebagai pembantu khas pada Carmine. Kalau Carmine jadi MP, dia kata Lee Kuan Tong ni nak jaga kepentingan China. Dan Lee Kuan Tong boleh tolong Carmine pasal dia ada direct line dengan Guan Eng kata. So macam mana tu? Orang Melayu tidak merasa pengaruh bang. Orang-orang Melayu kita bijak pandai banyak. Banyak paradigma, banyak pakar tentang ekonomi, tentang pelaburan dekat Malaysia ni. Kenapa jadi China? Ini negara Malaysia. Dulu tanah Melayu, tanah Malaysia pula. Nasib baik Tun Razak tu bijak pandai. Kasih penda-penda di tanah Malaysia ni. Kalau tidak dipajakkan oleh kaum-kaum asing, orang Melayu inilah selalu mudah percakaran tentang pemimpin, tentang ketua. Kita tak bolehlah pengaruh dengan daya-daya yang kita betul. Kita orang salah. Benda yang benar, yang baik itu penting. Yang benda tak untuk membangunkan negara tak baik pun. Kita dah 62 tahun namun memerintah. Lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tapi kenapa je? Memang ada sebab. Apa punca? Ada puncanya. Pemimpin mesti kena amanah. Ada integriti. Bila disebut amanah, patona, orang disegani pemimpin. Kalau ada pemimpin, ada korupsi, orang tak suka. Maksudnya kalau silap pemimpin, tukar pemimpin je lah. Ya, ya, ya. Yang nak jahannam ke kapal dulu, apa? Ya, lah. Ya, ya. Kalau sekarang ni, 6 pasuk. Ada 3 puan. Berarti Perdana Menteri satu je yang kosong. Yang nak 6 orang. Yang saya tahu perjanjian antara Anwar dengan Mahathir, dia berjanji 2 tahun kan. Kalau betul Anwar tu orang paradigma bijak pandai, kalau betul dia jujur, kasih dia masa. Letak Mahathir jadi Perdana Menteri, kasih Anwar 3 tahun. Rakyat boleh terima atau tidak? Kan, masa 3 tahun.
Kalau katakan 3 tahun itu bagus, mungkin Anwar jadi Perdana Menteri. Mungkin timbalannya Muhyiddin Yassin. Jadi rakyat dia ada kepercayaan tau. Orang lama ada kepercayaan. Mahathir itu sebagai pemerhati penasihat lebih baik. Penasihat lah. Itu pandangan orang-orang lama. Jadi kalau menteri-menteri yang ada korupsi itu letak jawatan itu. Sebagai pemerhati, penasihat. Cari orang yang ada integriti bersih, ada wawasan. Kita pilih. Macam contoh Datuk Seri Imam Hassan tu. Sembilan pengganti macam Zaid Aimidi, saya rasa pasal dia belum jatuhkan hukuman, dia mesti Presiden UMNO lagi pasal dia ni belum jatuh hukum, mesti dalam apa bicaraan lagi. Jadi Jackson ke Hassan ni memang banyak biasa lah dia. Jackson banyak. Tanjung Piai ni dah 5 kali. Tanjung Piai ni 51% orang Melayu, Cina 49%. Perwakilan Tanjung Piai ni dianggoti oleh 78 cawangan. Oh, Tanjung Piai. Dulu Mas Perwakilan Tanjung Piai, masa tu yang memasukkan perwakilan iaitu Datuk Seri Datuk Jamaluddin Jarjis. Adun Tanjung Piai minta Parlimen Tanjung Piai orang Melayu. Tak dapat. Seikutnya tahun berikutnya masa tu perwakilan dirasmikan oleh Datuk Nohma. Itu usulkan Tanjung Piai Pantai Bijak orang Melayu. Tak dapat juga. Yang ketiga, perwakilan yang ketiga Zaid Amidi minta juga Tanjung Piai, minta Parlimen orang Melayu pun tak lepas juga. Masuk yang keempat, Kunan Kumangso, ahli majlis tertinggi. Siapa? Tung Kunan Tung Kumangso. Kita minta juga Tanjung Piai, perwakilan Tanjung Piai minta Parlimen Tanjung Piai untuk orang Melayu. Orang kami tak dapat juga. Yang selepas ini, yang terbaru ni, Siti Usa, UMNO, Dato' Anwar Musa, pun tak lepas juga. Ini yang kecewa, tapi oleh sebab dalam pakatan Badan Nasional kita bergabung MIC, MCA, mufakat lah. Mufakat. Jadi kita kena akur. Walaupun Jackson itu pun Badan Nasional untuk kebaikan. Di belakangnya adalah pemimpin yang tulus, yang hebat. Yang kita minta, itu je lah.